Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarakat Kutai Timur yang sama-sama berbahagia, tak lama lagi kita akan pesta demokrasi memilih bupati dan wakil bupati di Kutai Timur ini. Maka seringkali dengan adanya pemilu itu kita terjadinya perpecahan di antara kita. Oleh itu, kita sudah dewasa sekarang. Kita sering melakukan atau menjalankan pemilu setiap 5 tahun sekali. Maka hindari perpecahan. Selalu kita jaga keutuhan, kerukunan kita bersama, bersama masyarakat kita, bersama saudara kita, di lingkungan kita. Walaupun kita beda pilihan, akan tetapi selalu jaga kerukunan, karena kerukunan itu lebih penting daripada sesuatu yang penting. Dan pada tanggal 9 Desember nanti kita akan melaksanakan pemilu kada. Maka kami menyeru kepada masyarakat Kutai Timur untuk bersama-sama hadir di TPS kita masing-masing dan patuhi protokol kesehatan selalu, dan jangan takut untuk datang di TPS, akan tetapi selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar daripada sesuatu yang tidak kita harapkan. MUI Kutai Timur menghimbau kepada masyarakat Kutai Timur agar untuk menolak money politik, dan jangan takut untuk datang ke TPS kita masing-masing, serta selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan kita bersama. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan pemilu ini kita menghasilkan pemimpin yang amanah, jujur, adil, peduli terhadap semua masyarakat yang ada di lapisan masyarakat Kutai Timur, agar kesejahteraan kita bersama terjaga dan tercapai semua cita-cita, dapat membangun manusia seutuhnya di wilayah kita Kabupaten Kutai Timur. Kiranya demikian dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.